Ya Dewi, sebentar ya. Gak salah nih, Dewi nelfon Nisa. Dewi, kenapa kamu telepon aku duluan? Nanti kalau sampai Mas Bobby curiga, yang ada dia cari tahu tentang Abi, terus bakal ngomong ke Mama. Yang ada Mama makin shock. Terus kamu mau Mama itu anfal? Maaf banget, Nis. Maaf banget. Tapi aku harus hubungin kamu sekarang juga. Abi gak punya waktu banyak. Kamu harus datang ke rumah sakit pagi ini juga, Nis. Kata dokter kondisinya memburuk. Kamu bisa kan? Dokter Fahri udah menyiapkan semua keperluan tes kamu pagi ini. Kamu bisa datang kan sekarang? Kan aku udah bilang sama kamu, nanti aku kabarin kamu. Abi gak punya waktu banyak, Nisa. Harus segera dilakukan tindakan. Secepatnya. Atau apa? Atau aku akan bicara sama Mama, karena belum tentu Mama akan bereaksi seperti apa yang kamu pikirkan. Menurut aku, Mama akan bisa menerima ini semua. Karena Mama pasti akan mau melakukan apapun untuk cucunya. Kalau aku gak segera ladenin kemauan Dewi, pasti Dewi nekat nih bilang ke Mama. Dewi, aku bakal kesana pagi ini ya. Kamu tunggu. Tumben banget cuma bisa ngobrol sama Dewi. Sampai harus kamar mandi segala lagi. Nisa akrab sama Dewi.